Yes, oke. Okay. Ini ada gue lagi, ada si itu di sini. Kita sih bukan untuk episode terbaru kayak begini, tapi ini adalah pengumuman dari Ngadel Handshake. Itulah event amal dari kita di mana kita berbagi kepada kalian yang belum pernah handshake atau yang mau handshake lebihan, kita bagi-bagi jatah handshake gitu. Oke, langsung aja kita ke yang udah ditunggu-tunggu pemenangnya. Kita lihat di sini ada dari kemarin ratusan peserta udah kita pilih. Ribuan. Oh, ribuan ya. Udah ribuan peserta. Kita sortir dulu, kita dapat 2 pemenang. Kita banyak lihat, banget tadi. Banyak banget tadi. Ya, kita lihat siapa kah pemenang pertama. Silakan Iwan dikocok. Ding, ya selamat, kita ada siapa? Ada Vicky Hardian dari Malang. Ya Vicky, congratulations. Besok kita bareng-bareng, kita bakal bareng cigul ya, maksudnya ya nanti bakal kita cigulkan dirimu lah ntar di sana. Oke, dan pemenang kedua, ayo pemenang kedua nih kita lihat ada siapa dari dari beberapa ribu kira kepilih tinggal satu orang lagi nih. Coba Wan dikocok lagi kan? Ya kita dapat, kita dapat, kita oh, ini dia kita dapat. Ada Chris Wandi dari Tangerang. Ini osnya gaida. Ampun Pak, jangan tembak saya, Pak. Mungkin kali kalau enggak tahu di bawah sini ada pistol di pinggang. Iya, oke. Oke, selamat ada Chris Wandi. Besok kita akan menggaidakan harimu di hari Sabtu. Jadi, buat kalian pemenangan jangan lupa itu bisa bukan cuma buat satu orang, bukan cuma buat kalian, tapi bersama satu orang teman kalian lagi. Jadi total ada 4 orang yang kita beri uluran tangan agar bisa handshake bersama osnya masing-masing. Yang uluran tangan kita uluran tangan. Ya, itulah ya. Oke, okay, udah. Congratulations buat kalian semua. Kita boleh ketemu lagi hari Minggu. Ntar bakal gue DM. Hari Sabtu, hari Minggu. Oh, hari Sabtu ya. Hari Sabtu tuh bakal gue DM. Ntar you bakal DM-nya sekarang. Hari kan Sabtu. Oke, okay, gitu. Ntar you bakal dapat nomor dari A. Jadi ntar kita ini ada hubungannya. Oke, udah. Selamat buat pemenangnya. Dan sampai ketemu Sabtu depan. Sabtu ini. Pakai baju bagus ya. Jadi kita pakai ada kode dress code itu baju merah sama ada mawar birunya di kamar. Kan gue bercanda. Susah banget. Udah itu. Tujuh. Oh, buat kalian yang belum yang enggak beruntung. Kasihan deh. Oke, sekian dong, kasih selamat malam. Duh, kecelana pendek, Mas. Oh gitu. Ini ngapain megangin lampu? Biar terang. Oh, ruangan kita sih gini dong ya. Oh gitu. Dikan luas kantor kita.